Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo guys, welcome back to Wikici Channel. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan cobain game mobile ya, yang ternyata udah bisa di download guys ya di Play Store ya. Itu tuh udah apa, ada pre-register ya. Mario Kart ya. Nah, Mario Kart Tour ini jadi kalian itu harus punya yang namanya Nintendo account ya. Jadi kalau pas awal-awal kalian udah selesai download, nanti kalian itu harus bikin Nintendo account dulu guys ya. Kalian tinggal buat aja, gampang, bisa lewat Facebook, bisa lewat langsung ke akun email kalian ya. Bisa juga lewat akun Twitter kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau udah selesai buat, kalian langsung aja langsung nanti dia ada ngatur dulu ya cara nyetir kalian gimana. Mau gue ngejetirnya pakai cara yang simple dulu ya, kalau soalnya gue coba-coba nih. Nah, emang game itu unik guys ya. Jadi biasanya tuh game yang mobil-mobilan gitu ya, game mobil-mobilan itu dia biasanya kan landscape bentuknya gini. Ini kalau kita portrait gini loh guys ya, jadi lurus gitu balapannya. Nah, di sini kebetulan kita kayak dapetin hero nya gitu ya. Jadi gue belum tahu sistem cara dapetin hero nya itu, gue kayak buka box, tapi ini kayak mencet tombol gitu nanti keluar hero nya nah, itu kayaknya ini item-item ini ada yang beli juga ya guys. Kalian kalau bisa lihat di sini ya, ini kalau kalian lihat di menunya itu ya, di sini nih. Ini kita masih gelap tampilannya memang, karena kita memang belum bisa untuk pindah-pindah guys. Nih, kali ini kan beli pakai ini, mesti kita clearing ini dulu guys ya. Ini juga ada item, ada item-item belinya, 69.000, 299, itu gua belum tahu itu apaan hadiahnya ya. Nah, di sini gua cuma pengen kasih lihat ke kalian juga Nah, di sini gua pengen kasih lihat ke kalian itu gimana gameplay dari Mario Kart Tour ini, Mario Kart Tour ya. Sini kita langsung masuk ke game selanjutnya guys ya. Ini yang ini udah gua komplit guys ya. New York Minute ini udah gua komplit. Nah, kita coba chip lagoon. Oke, ini kayaknya main di bawah air nih guys. Pilih jagoannya ya, pilih mobilnya, pilih ini terbang kalau pas lompat guys. 100 cc is available. Oke. Kita pakai 100 cc guys. Ini lebih cepat ya. Nah, dan sepertinya kalau kita lihat dari nick-nicknya di sini nih, sepertinya game online ya guys ya. Jadi orang-orang ini udah bisa berkompetisi dengan kita nih guys ya. Ada nama yang tulisan Cina lah ya, ada yang Korea. Oke ya, ini adalah track baru, track kedua ya guys ya. Di pantai cuy. Oke, kita cobain guys ya, kita cobain. Kalau dari grafik sih oke ya, oke punya ini. Dan ini yang lucunya, ini kita coba guys ya, kita nggak usah mencet gas ya. Ini udah tinggal arahin aja gitu, pakai jempol gitu guys ya. Pakai satu jari aja ini ya, kocak sekali di balapan. Oke, wow, oke, kita ke dalam laut nih. Ini jalannya kemana sih? Nah, ini sebenarnya sistemnya sama kayak Crash Bandicoot ya guys ya. Oke, aduh, jalanannya membingungkan ini. Kok gue gede banget. Oke, aduh. Dia tracknya ini ya. Ini agak susahnya gini guys ya, kalau au. Oke, akhirnya kita kembali ke daratan ya guys. Agak susah ya guys. Gue biasanya main balapan tuh nggak pakai tangan gini. Apa ini? Oh iya. Oke. Kita geser gitu aja ya. Up. Ah, kita bisa keluarin itunya. Aw, oke. Ini sama kayak CTR ya guys ya. Sebenarnya ini konsepnya sama kayak CTR ya. Kita bisa dapat bahan-bahan untuk bahan item-item untuk nyerang ya. Di sini gua kegunaan koinnya belum tahu, kayaknya buat belanja item untuk meningkatkan ini ya guys ya. Untuk meningkatkan gear up ya. Jadi ini mobilnya bisa di tahan dulu ini. Oh, lewat atas guys, lewat atas.
Oke, dapat box. Awas kepiting misi, misi om. Nah, yo, dah kena kan dia. Wah, nomor 2 kita, guys. Nah, nomor 2 kita, guys ya. Agak susah ya kontrolnya ya untuk nyetirnya ini. Oke, nggak apa-apa ya nomor 2. Kayaknya nggak bisa ngulang guys karena ya memang ini kayaknya gamenya online ya. Jadi apapun hasilnya ya udah terima aja gitu. Jadi kalau kalau kalah apa-apa gitu nggak bisa ngulang guys. So oke, okay, dapat 5 bintang lumayan. Koinnya kayaknya bisa dibelanjain buat beli part sih guys. Kita lihat dulu. Ini kita mesti kelarin 1 cup ini guys. 1 cup. Kita mesti kelarin. Nanti baru kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya nih ya. Baru kita bisa ngotak-ngotak ini guys. Ini soalnya harus kelarin 1 cup. Kelarin 1 cup ya. Jadi oke, kita kelarin 1 cup dulu coba ya. Nanti ada opsi-opsi apa lagi. Oke guys, 2 stage lagi. Oke. Race kedua. Balapan kedua ya, kita sih nggak apa-apa kita pakai ya karakter yang ini bosnya nih. Naga yang jahat kita nih. Oh, kita coba menangkan ini ya guys ya, race yang kedua nih guys. Tapi grafik oke ya, tapi kalau musiknya kurang oke guys kalau menurut gue ya. Oke. Ada wo. Oke, dapat lagi. Iya, beloknya agak susah guys kalau buat jempol gitu dong. Coba kita pakai 2 tangan ya, gimana ya? Nah, kita bisa kan loh. Aduh. Ini apa sih? Kok ada acuminya? Bentar. Kita masih nomor 1 nih guys, pertahanin. Kita udah dapat pisang nih. Nah, rasain tuh. Wow, kena. Yes. gila gue disamber. Waduh. Waduh. Wah, kalau kita kalau lagi kecil kelindes, guys. Enggak adil ini. Oke, mamam tuh. Waduh, dapat roket kita, cuy. Finish ya. Aduh. Dari ranking 1 jadi ranking 4, guys. Alah. Tracknya cuma kayak go-kart gitu ya. Ya udahlah ya, dapet nih ranking 4 jadinya. Naik terus ya, berarti ini kayaknya gamenya menggunakan progress juga. Jadi semakin kalian sering mainin pastinya semakin naik ya. Masih dapat 5 bintang, sip. Walaupun cuma 2800 poin ya. Untung 5 bintang itu 2100. Oke, next balapan ketiga. Bonus challenge. Oke, apa tuh dapat? Tap and hold the screen when the countdown reaches 2, release go and gitu. Loh, kita pakai Mario nih. Pull off rocket star. Nah, udah. Udah, maksudnya apa? Buat ngenos doang gitu. Oke, okay, I don't get it here, guys. But oke, okay, we done it already. Oke, okay, kita udah kelarin ini. Oke, okay, 1 cup udah selesai. Yes, ya. Terus nanti akan diarahkan ke menu lain. Coba kita lihat ya. Di sini ada menu lain. Good work, alright. Oke, okay, langsung dapat 20 gems ya. Langsung dapat 20 gems. What's next? Oke, okay, tab menu. Nah, ini dia guys ya. Jadi ada oke, okay, jadi ini fire 1. Nah, ini guys ya, ini untuk cara dapetin karakter lainnya di sini ya.
episode. Oke, apa nih? Let's use rubies for something. Oke, ini dapetin karakter yang cewek nih kayaknya, guys. Nah, ini guys, cara dapetin karakter lainnya di gini ya. Jadi pencet aja ya. Hop. Itu ditarik ke bawah, dilepas ya. Langsung kita dapat apa? Iya, dapat loli. Dapat loli guys kita ini. Keep on racing, soon you'll conquer every cup. Oh, jadi emang kita taklukkan cup-cup selanjutnya ya. Dan ini sebenarnya ada login bonus ya guys, seperti yang gue bilang barusan ya, game ini membutuhkan progres, jadi harus dimainin terus. Memang setiap game itu begitu ya. Setiap game itu membuat kita harus main terus-menerus gitu loh kalau mau gamenya hidup. Oh, kita lihat menu lagi ya. Di sini ada gue pengen lihat. Di sini ada shop. Shopnya tadi itu belanja apa aja nih? Belanja mobil, ada daily select ya. Oh, tadi koin yang kita kumpulin tadi, yang koin kuning ini bisa buat ini guys, beli Mario Kart ya. Beli sesuatu yang di sini guys ya. Wow. Bahkan diamond merahnya ini mahal juga ya guys. Wow. No thanks ya, kita nggak belanja-belanja, kita cuma lihat-lihat aja nih. Oh, jadi daily select-nya cuma ada ini ya, 5 hari. 5 hari lagi nanti ganti lagi opsinya. Kita bisa beli yang ada di sini guys untuk pakai koin kuning. Kita coba ke drivers. Nah, ini jangan hero-hero yang kita bisa beli guys ya. Nah, beli hero-nya kayaknya pakai yang tadi ya guys, pakai diamond merah nih. Mesti pakai duit ya. Oke, untuk mobilnya ya, semakin keren mobil Anda, otomatis semakin cepat juga dan mungkin ada efek-efek tambahan tertentu yang gua belum tahu juga. Gliders ini kayaknya pas kita lompat ini nanti ada glidersnya ya. Oke, itu aja guys yang kayak yang bisa gua share untuk kali ini ya, tentang Mario Kart ya. Jadi ini game memang unik ya guys, untuk grafik ya, buat adik-adik kecil kita nih ya, bagi kalian yang suka game yang ringan-ringan ya maksudnya. Tapi ini gamenya game online ya, gue rasa ini game online. Jadi itu aja untuk perkenalan ya, video dari Mario Kart Tour ya ini guys ya. Game ini gue belum cobain steering yang lain ya, tapi untuk steering satu jari lumayan lah ya, lumayan gampang gitu loh. Tinggal kalian swipe kiri, swipe kanan buat belok kanan kirinya. Nah, ini konsepnya sama kayak Crash ya, Crash Team Racing ya. Jadi ada seperti yang kalian lihat tadi ya. Oke guys, jadi segitu dulu untuk video Mario Kart Tour-nya. By the way, bagi kalian yang ingin bertanya atau mungkin kalian ingin rekomendasikan game-game handphone apa ya yang bisa gue mainin, yang bisa gue bahas di sini, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah guys. So, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share-nya ke teman-teman kalian semua. I will see you guys in the next video. Bye-bye.